Oke, selamat siang ya. Ini saya ada kiriman dari Caringin Bogor ya, Bapak Mas Mun. Ini dari Bogor ya, kita lihat saja ini. Apa sih kendalanya ya, mari kita lihat dulu ini. Ku paksa-paksakan dirimu penyayang, walau lain kenyataan. Ya, dan inilah yang dikirim ya, kosong ya, tidak ada uang yang terkirim. Nah, seperti ini ya, dan kita buka saja langsung. Ini seperti ini ya. Nah, ini ada plastiknya, memang harus diplastikin dulu lah, minimal diplastikin ya. Kalaupun tidak ada plastik, Anda bisa meminta di toko-toko terdekat. Ini mesinnya. Ini model lama ya ini. Wah, ini dari mana nih? Dari Karangsi. Telepon aku petunjuk. Enggak. Hilang ya. Harus sini. Ya, enggak ada lagi ya. Ini ya, sudah kosong. Sebelum kita mulai bongkar-bongkar, kita harus lihat dulu ya kondisi mesin, utamanya itu bagaimana hidup, mati, hidup-hidupan, mati-matian, atau hidup dan mati. Ya kalau tukang servis sih berharap sih mesinnya ya rusaknya parah ya, supaya gantinya itu dulu. Jadi bikin ketawa, kelihatan gak sih? Nah, kelihatan ya. Kita nyalakan saja langsung ya. Oke. Modelnya model 10 ya. Oke. Sini. Posisinya ini enggak naik. Hilang. Kok jauh amat ini posisinya ini. Oh, posisinya begitu ya. Gimana aku mendeteksinya? Tuh. Di sini. Coba dimatikan dulu ya. Nah, baru segini ya, ini ada ini. Oke, ini mesinnya ya, yang punya Pak Mamun, Mas Mun, Pak Mas Mun, yang di Caringin Bogor. Oh, ini kotor ya. Kalau untuk model jahitannya yang dimaksudkan adalah, jadi ini space-nya terlalu panjang nih. Nah, ini ya. Ya harusnya bergerak begini, tapi tidak terlalu panjang begini. Tapi nanti kita akan coba dulu, setel dulu ya, apakah bisa. Kalau tidak bisa ya gear rotarinya diganti, gearnya bukan rotarinya, gear rotarinya yang plastik gitu tuh. Nanti saya coba dulu ya, disetel dulu. Nah, lainnya kayaknya ini memang belangnya kan belang dari mainboardnya, masih bisa dipakai. Jadi mungkin enggak mau ganti. Kalau mau sih aku juga senang. Nah, ini sudah oke. Soalnya sudah lancar. Pakai skoci yang baru ya. Skoci itu udah jendak.
jelek banget. Ini udah terlancar. Lihat dari hasilnya udah rapi, hasilnya dari bagian belakang. Nah, ini dah selesai dah, tinggal ditutup kembali, hasilnya rapi. Kalau yang ini tadi saya belum pasang ininya nih, apa namanya itu, siripnya copot di sini. Nah ini sudah rapi kan, rapi dah. Kalau benerin di sini mah bisa dibenerin, nggak bisa dibenerin ya. Jadi benerin. Apa kok pegang-pegang? Ini yang baru yang terpasang, ini yang lama dan ini yang baru. Nah, sampai ketinggalannya tos. Oh, pernah dulu terpasang tas. Ini. Suwe. Bilang jalannya mana? Salah. Nah, ini berarti ya, yang ini. Kan gitu bikin pelan nih. Cari aduh. Ada kemana nih? Masih buka? Tripodnya jadi kurang tinggi mah, mejanya ketinggian. Tapi mati ikutin lagi. Ya kalau dia berhenti kan dia mau ganti warna. Nah seperti ini contohnya, coba aku nyalakan. Nah begitu, tahu ya? Ya, nanti kalau udah tahu, aku mau beritahu.